Pen, balik lagi di channel Plus Tigers. Dan di video kali ini gue akan bermain Clash Royale, guys. Oke, gue mau beritahu, gue buat clan baru dan namanya adalah Plus Lovers. Kan bisa masuk gratis, guys. Oke, dan ada yang baru di sini, yaitu Draft Giant Goblin, guys. Oke, mungkin kita bisa mencobanya. Oh, menarik. Oke, guys, kita langsung saja mulai. Kita ambil Algojo saja. Oh iya, kartu baru dong. Kita kan mau coba bangkit. Sorry guys, andai gue dikasih skeleton guys. Kurang ajar, asem. Oke, kita tunggu ini. Gua penasaran bentuknya. Anjay, elixirnya. Ayo buruan buruan. Oke, ini dia. Dia gendong dua goblin. Mungkin itu untuk nanti bisa keluar gitu guys, gua rasa. Oke, kelihatannya sepertinya bagus si goblin itu. Oh iya guys, bener, gua bawa goblin gua dan itu adalah spear goblin. Oke, ternyata kartu yang baru ini bagus, tapi gua nggak bakal pakai ini di deck gua kalau gua punya kartu ini. Karena untuk elixir rata-ratanya deck gue lumayan gede. Nanti gue bakalan kasih tahu deck gue, guys. Oke. Good job. Gede ya, guys. Anjay. Yes, dashnya dapat guys, aman itu kalau udah ada dash. Oke, kampret. Oke. Ayo guys, hancur guys. Oh, enggak hancur guys. Oh, enggak bisa. Tapi yang penting kita menang. Astaga, ini loadingnya lama banget. Buruan. Oke, gue skip aja langsung. Oke, ini dadek gue dengan rata-rata 4,3 guys. Ada PK, Electro Wizard, Wizard, Minion Horde, Valkyrie, Bandit, Bomber dan Earl. Ngapa gua menggunakan deck itu? Ya gua nggak tahu. Gua suka aja. Ini kartu baru yang 8 orang langsung. Oke, langsung saja kita coba.
Wow, klan musuh sudah benar-benar bagus. Oke, gua akan beritahu kombonya deck gua ini, guys. Nah, kan gua udah tahu, guys, ini lagu na bomber. Tapi kalau bomber mati, ini yang gua gak suka. Kita harus hancurin furnace ya. Dan ini pukulan PK nya enggak seberapa. Gue baru nyadar PK gue level 10 deh. Mantap guys, lihat itu ya. Oke, legend banget kan. Oke, kita akan serang sebelah kanan. Tunggu elixirnya full. Sorry guys, gua agak batuk sedikit. Kurang ajar guys. Semoga masih sempat untuk buat wizardnya. Anjay. Gak apa-apa guys. Oke. Tepat pada waktunya. Langsung guys, pasang semuanya. Kayaknya Clash Royale ada update loh guys. Seingat gua card taping gak setinggi ini. Karena PK gua sebelumnya cuma level 5. Dan itu udah. Dan level epic tertinggi 8 guys. Ya benar-benar update ini. Dan update yang gua gak tahu karena gua udah lama banget gak main Clash Royale ini. Oke, itu dia. Dan bisa kalian lihat tower gua nggak ada yang hancur. Walaupun klaim mereka benar-benar bagus, tapi ya nggak ada yang hancur. Males gua guys. Oke, gua penasaran. Hah? Level 9 lo guys. Wow, kartu legend gua harusnya level 2. Dan I see guys. Sekarang semua kartu levelnya 9. Ya. Tapi kok ini level 6? Enggak tahu. Gua mengerti. Emosinya. Oh enggak mau. I see. Oke, gue tunjukin lagi. Oke, trofi mereka lumayan tinggi. Oke, Valkyrie. Sorry guys, batuk lagi. Jangan terlalu banyak karena nanti juga mati. Oke. No,
sampai lumayan lah guys, 1000-an, 1320 itu udah lumayan. Wow. Kita bunuh wizard karena wizardnya ngacau guys. Wizardnya bisa membantu pembunuhan PK kita guys. Anjay. Langsung guys. Oke. Dan tuntas. Dan tower gua belum lecet satu damage pun guys. Masih bersih. Gua bakalan taruh di sini. Astaga. Kartu kurang ajar itu guys. Gua benci banget lah. Inferno Dragon. Pasti nanti mereka keluar. Nah kan, udah gua juga guys. Ayo, kita pasti menang. Gue gak akan biarin mereka hancurin tower gue satu pun. Oke, 30 detik lagi. Masih bisa. Oke, aman-aman. Pasti mereka pikir gue bakalan keluarin PK. Jadi dia keluarin Inferno. Kampret, gue udah terpojok banget. Oke, nggak jadi kalah dan nggak jadi seri. Oke, kita menang lagi. Dan ya mungkin sampai situ dulu gameplay gua. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gua, melbertson595_YouTube. Dan juga Blue Tigers Official guys. Salam Blue Tigers. Bye.